Sa'ad cakap dekat Nabi yang akan pair diorang ni. Nabi akan pair diorang. So Sa'ad cakap dekat kawan dia Abdul Rahman Auf yang dulunya kaya, sekarang ni datang sehelai sepinggang kan. Kesian kan. Macam ni lah, kau ambil separuh harta aku, dan aku ada dua isteri. Kau cuba kau tengok yang mana yang kau berkenan, aku ceraikan dia untuk kau kahwin kan. Tapi Abdul Rahman Auf tidak terima belawaan tu. Dia nak bekerja sendiri. Tak pernah jadi benda ni. It's just an offer aja. Yang isteri pun Abdul Rahman tak pernah ambil pun. Tak pernah. Cerita je, offer je. Kau ambil lah. Abdul Rahman Auf kata, harta kau aku tak nak, isteri kau pun aku tak nak. Dia kata, tunjuk ke aku mana market, mana pasar. Dia pergi sana, dia pinjam sikit ke, dia start business. Nampak tak? Dia tak buat loan banyak-banyak. Sebab kalau konsep peniaga ialah loan sampai RM50,000 baru boleh buka kedai, Abdul Rahman Auf dah ambil dah separuh harta dia, betul tak? So kita semuanya kalau nak belajar peniaga, start daripada kecil, simple. Then you naik daripada tu, baru you betul-betul faham tentang business. Saya pun bukannya businessman sangat lah. So Abdul Rahman Auf pergi, dia berniaga sampai dia cukup duit. Satu hari ada orang nampak dia macam handsome semacam kan? Nampak macam dia kira macam baju Melayu dengan sampin lah. Eh, handsome hari ni, apa jadi? Oh, aku baru kahwin Nabi dia dengan perempuan Ansar kalau tak silap. Sampai boleh kahwin, maksudnya dia berniaga lah, duit cukup. Nabi, dengan dia lah Nabi kata, buatlah walimah walaupun seekor kambing. Daripada dia keluar hadis tu, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Kenapa Nabi kata dengan walaupun tu? Sebab dia orang kaya, dia boleh buat lebih daripada tu. Tak apa, dengan seekor kambing pun cukup dah. Just do something. Tak bermakna kalau bukan seekor kambing tak sah, okay? Dan hadis ni riwayat Bukhari. Yang dari kes yang apa ni, ceraikan isteri bagi pada orang mati tu, kita diajar begitulah. Offer? Daripada mana? Ada offer ni. Tak, memang sahabat ni offer kepada kawan dia. Kawan dia tak ambil. Itu je. Satu je. Seolah-olah macam everyone. Tak. Sebab biasa dia akan cakap macam ni, tak macam ni. Itulah tu problemnya bila pencerita tak tahu nama. And dia bercerita atas cerita orang lain. Faham tak? Dia tak rujuk buku. So the story will become bigger tau. Dia panggil snowball effect. So dia pernah dengar ada sahabat offer dekat orang lain. Itu atuk dia dengar cakap dekat bapak dia. Sahabat pun offer isteri dia. Bukan ada sahabat, sahabat pun offer tau. Kaum Ansar offer isteri kepada kaum Muhajirin. Nampak? Dapat dekat dia. Bayangkan tuan-tuan, sanggup mereka ceraikan isteri mereka. Puh, tambahan isteri. Hold on, berapa orang ni? Jadi dapatlah idea kita yang mendengar second hand, third hand story ni. Huh, semua cerai isteri. Huh, tak boleh jadi ya. No, it didn't happen. Full stop. It didn't happen. Okay, itu bagus dia datang kuliah macam ni ya. Ni kursus yang proper tau. Ni bukan main-main ni. Cik, hadis ni riwayat Bukhari bagi siapa yang rajin nak cari. Okay, pertukaran kiblat berlaku pada dua hijrah. Settle, saya dah cerita. Ahlus Sufah, kita skip. Okay, skip. Perang Badar. Jom masuk Perang Badar. Let's go to the... Ha, macam mana? Kejar selibas ni. Allah, sedih ke? Tapi saya skip sikit sangat tu. Sikit je sikit. Sikit kan? Astaghfirullah. Konsep sampai, eh? InsyaAllah. Saya minum air. Eh, tak ada bantuan kacang. Sila. Siapa yang rajin boleh tak tengok apa-apa, boleh dipakai, bagilah dekat abang-abang ni. Saya doa. Okey. Kenapa orang Islam berperang dalam Perang Badar? Jawapan, satu orang angkat tangan. Allah suruh. Okey, lagi? Come on. Sister, cuba. Kenapa perang? You know the answer. You don't know. Kenapa perang?
Kenapa perang? Suka-suka. Sebab dia orang jahat, kita bunuh dia. Sebab orang Islam? That's near to the truth, insyaAllah. Dah dekat tu. Apa dia jawab ni? Sebab orang Islam kena serang dia. Orang kufar memang nak ajak perang. Kerana orang kufar ajak perang. Okey, itu dah campur dua, dah jadi betul lah. Campur dua tu dah cukup, dah 90%. Nak ambil semula harta dia. Nak ambil semula harta, okey, make sense. Semua ini betul. Terima kasih, brother sister. Bagus, good. Tapi yang kata Allah suruh itu mungkin kurang tepat. Asalnya dia terpaksa sebenarnya. Jawapannya ialah. Saya akan skip banyak ni. Tipu share daripada Kuantan dah datang nak belajar. Betul lah ni. Dari Kuantan tu dia marah tu, mana dia skip. Belajar betul-betul. Oh, YouTube dia. YouTube. Tak best. Semua ni ada dalam YouTube tau kan? Jeffrey Sirah akan keluar semua sirah saya. Berat berpuluh-puluh jam ada. Yang kuliah sirah dulu dah habis lah. Bagi siapa yang rajin nak tengok balik ke orang dulu punya, just tengoklah. Same thing. Ini pun akan recorded. I don't know what they will do with that lah. Tahun lepas kita dah habis lah the whole sirah. Okay. Plan asal nak intercept Mekah, Madinah. Okay. Rehlatas syita ibu saif. So mereka akan pergi atas. Dan biasanya akan R&R kat Madinah. But now no R&R. Dia pun terpaksa. Sorry. Pergi lempak tempat lain. Sebab ini jadi negara Islam. Okay. Kau ni yang musuh kan? So. Dan ingat tak bila Nabi keluar? Ingat tak cerita Suhaib Ar-Rumi? Harta dia bertahan. Ingat tak Abu Salamah? Sebenarnya majoriti diorang tak boleh keluar dengan harta. Abu Bakar je mungkin lepas. Harta sendiri diorang tahan. So sekarang orang Islam tahu tentang caravan Abu Sufyan tengah jalan ke atas. Dan dalam dia dapat tahu mengikut intelligence spy ni semua cerita, mereka ada lebih kurang 40 orang lelaki yang jaga caravan untuk berniaga di atas Syam. So Nabi plan panggil 300 orang lebih kurang. Ada kata 313, 314, 315, don't care. 300 something. Untuk intercept dan ambil harta. So, orang balik. Itu je. Kan senang 300 melawan 40. Bukan nak bunuh siapa-siapa pun tak. Diorang keluar pun pakai apa tau. Macam pakai kain pelikat, baju pagoda lah. Dia faham tak? Sebab kita ramai pun orang takut. Faham tak? Dia keluar pun dekat je. You understand? So, dia pun nak intercept. Ha, apa kau nak buat? Bagi balik semua harta kami. Dah. Bagi tinggal, okay, korang balik. Bye-bye. Simple aja konsep dia. Sebab itu ada orang penting-penting tak ikut Badar. Antara orang yang Nabi suruh stay, tak payah pergi, tak payah pergilah yang kita intercept ni. Intercept je. Osman tak payah ikut dia. Sebab apa? Ruqayyah tengah sakit. Anak Nabi tengah sakit. Ini bukan plan perang, faham tak? Intercept je. 300 orang, siapa nak lawan? Kau 40 je. So, rupanya bila dia jalan, dia pun ada spy. Geng Muhammad nak intercept kita. So, dia buat apa? Melencung lagi. Wallahualam melencungnya macam mana. Tapi lagi melencung, sampai ke Syam. Perjalanan ni will take like 1 month lah. So, kami dah lepas. Tak berjaya intercept. Dan ini, this mission is called the mission of Usairah. Faham tak? Mission untuk intercept ni, mission of Usairah. Usairah, Ghazwatul Usairah. Ada tak Ghazwatul Usairah? Okay, itulah dia ceritanya. Alalang cerita pasal Badar dulu . Okay, kita pause sekejap. Okay, Usairah. Habis dah tau. Diorang dah sampai atas, tak dapat apa-apa. Okay? Menyanggalah diorang kat atas. Nabi pula
nak fikirkan boleh tak kita intercept dari bawah kalau ada dari Yaman pula. Quraisy punya caravan dari Yaman kan dia akan naik sini. Jom kita intercept kat sini pula. So Nabi hantar lebih kurang 8 orang. Ini dia namakan misi Nakhlah. Dan Nabi hantar ni orang apa tahu? Orang muhajir sahaja. Kenapa muhajirin saja Nabi hantar untuk mission ni? Sebab ini mission bahaya. First time Nabi hantar jauh-jauh. Nampak tak jauh? From Madinah, dia akan lalu Mekah. Kan di bawah Mekah dia akan tahan. Jadi intercept daripada Yaman ni. Boleh faham ke? Boleh Lebih kurang Jauh ni. So Nabi buat apa tahu? Dia hantar 8 orang, dia dengan satu surat. Dia kata buka surat ni selepas 3 hari. Why Nabi buat macam ni? Dia tahu dah spy diorang ni agak kuat. Kan tadi tak jadi? Nabi dah belajar dah spy diorang kuat. So Nabi buat apa? 3 days engkau jalan ke atas. Lepas tu engkau buka surat. Itu Nabi punya perintah. Jalan ke atas after 3 days. Buka surat. Rupanya itu bukan jalan kau yang sebenar. Patah balik sampai sini. Oh jauh. Tapi Nabi bagi pilihan. Siapa nak balik boleh balik. You understand? Tak, ini bukan paksaan. Siapa yang tinggal buat. Agak-agak sahabat Nabi muhajirin. Ada yang patah balik tak? Sebab mereka dah tinggal semua dah. Ni hidup dia dan matinya memang untuk Islam sekarang. Betul tak? Mereka tak heran dah. Sebab apa? Dia dah tinggal Mekah. Tak ada apa dah. Ni, let me die with you, my prophet. Betul tak? Mungkin Ansar ada fikir sikit. Sebab Ansar selesa. Rumah mereka masing-masing. Okay? You understand that psychology eh? Dan kenapa Nabi hantar muhajir saja? Sebab ini misi bahaya. Orang Ansar tak pernah janji untuk buat mission-mission macam ni. Ansar jaga Nabi dalam Madinah. That was the Bay'atul Aqabah. Ingat, yang kedua. Okay. 8 muhajirin. Antaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas pun ada. Pergi. On the way, unta salah seorang hilang. So, mereka pergi cari. Dua orang pergi cari. Sa'ad ibn Mu'az hilanglah kira dia. So, dua orang tak ada dalam grup tu, tinggal 6 orang. 6 orang camp dekat sini, ingat ya, tak ada ayat perang lagi tau. Tak boleh perang-perang tau. Ini just nak spy je. Nak tengok, diorang ni lalu macam mana, nanti kita hantar ramai-ramai, intercept. Ambil harta kita. Ha, gitulah. Duduklah berkemping kat sini. Dan waktu itu pula bulan haram. Bulan apa yang antara bulan haram yang kita tahu? Bulan Rajab? Rajab? Syaban bukan? Muharram. Senang nak ingat. Bulan haji sebelum dan selepas. Kemudian bulan Rajab. Sorang-sorang. Haji tak? Bulan Rajab, bulan haram tak? Bukan? Rajab sorang-sorang, bulan haram. Ramadan tak masuk eh? Tak ingat eh? So bulan haji apa? Zul. Kalau tak ingat bulan haji, nama dia pun Zulhijjah. Maksud apa? Pemilik haji. Zul tu maksudnya pemilik. The month that owns haji. Faham tak? Sebab tu haji semua buat dalam Zulhijjah. So Zulhijjah, sebelum dia apa? Ha? Zulqa'idah. Selepas dia, ini dia 3 bulan haji. Yang apik bulan haji ni, 3-3 ni, bulan haram. Special days. Special months. Kemudian bulan Rajab ni special seorang-seorang. Dalam ini tak boleh berperang. Ingat tak? Orang Arab sepakat no berperang dalam bulan haram. Bulan haram. Sebab bulan yang dihormati. Okay. In fact, Zulqa'idah maksudnya apa tahu? Pemilik waktu duduk. They will perang. Okay. Bulan duduk dah sampai. Duduk dia pun. Okey, bulan haji pergi semayang pula. Kan? Bulan Muharram yang haram-haram. Tak boleh. Begitulah. Rajab maksud dia apa? Tak tahu. Saya pernah hafal, saya lupa. Misi Nakhlah. Tujuan utama spy. Dah faham apa data yang ada, balik ceritakan Nabi. Itu sahaja. Bismillah. Okey. So, diorang ni dekat bulan Rejab. Dengar betul-betul eh? Tetapi 30 Rejab. Nak habis dah ni. Bila maghrib je dia kan dah. Dah Syaban kan? Dah boleh berperang. Tapi ini waktu asar lagi. Okay. Kan maghrib baru hari lain. Yang kita duk panggil malam Jumaat. Malam Jumaat tu sebab malam first then siang dalam Islam. Acik tak?
Malam first day, orang putih, siang first day malam. Kita start malam. So, ini bulan haram. Tak ada hal. Nabi cuma suruh intai-intai tengok apa dia. Tapi bila dia orang tengok, lah ada tiga empat orang lah. Bawa satu caravan besar. Banyak unta, banyak harta. Tak sesuai tau. Sebab apa tau, orang Mekah tak takut dengan siapa-siapa belah sini. Dia tahu kat sini je problem sebab ada Madinah. So dekat sini dia apa? 2-3 orang pun boleh lah bawa caravan yang mahal-mahal. So sekarang ni barang dagangan tengah jalan, dia pun tengok, eh mahal. Tentu dia pun pergi, dia pun fikir, bukankah tujuan asal Nabi hantar kita sini untuk apa? Spy. Tapi akhirnya untuk apa? Intercept. Apa kata kita intercept sekarang? Kita 6 orang, diorang 2 orang, 3 orang aja. Kita boleh menang, kita boleh makan. Kan? Faham tak? Logik tak? Logik. So diorang nak fikir, eh tapi bulan haram. Tapi kalau kita tunggu lagi sejam, 2 jam, diorang akan balik, baik-baik je sampai Mekah lah. Now they're outside, they're walking now, moving. Whatever you must do now. Or else tak boleh buat apa-apa. So duk fikir back and forth. Rasa je lah. Buat aje lah. Antara ni Abdullah bin Jahsh dalam grup ni. Ingat tak Ubaidillah bin Jahsh? Abang dia murtad sana. Tapi ni abang adik dia. Namanya Abdullah bin Jahsh. Sahabat Nabi juga. Jahsh punya family memang sangat famous lah. Okay. So dia pun intercept. Tapi terbunuh satu orang. Nama dia Al-Hadrami. Remember the name. Hadramaut asal-asal dia lah. So nama dia Al-Hadrami. Dapat tangkap 2 orang tawanan. Dan diorang ambil semua harta. Alhamdulillah dapat macam-macam. Diorang pun balik dengan happynya. Kemah tak sebab pasang. Faham tak? Sampai-sampai dia nampak caravan kan? Terus balik. Balik cepat-cepat lah nanti. Kalau Mekah tahu nanti problem. Cepat-cepat balik kat mana Madinah, kat Madinah. Nabi, alhamdulillah, kita orang berjaya intercept. Nabi bertukar wajahnya jadi marah. Sebab apa? Engkau membunuh orang dalam bulan haram. Habis satu Arab akan kutuk kita sekarang. Sebab ini sepakat bulan haram, no killing. So memang betul, orang Arab pun dah mula, orang Mekah lah, apa punya bangsa lah, faham tak? Macam tak ada adab tau. Teruk apa-apa-apa-apa, maka malulah orang Islam. Nabi sedih, Abdullah bin Jahsh lagi sedih, betul tak? Sebab dia ketua. Tetapi Allah datang to rescue Abdullah bin Jahsh. Quran, apa dia? Ingat tak fitnah termasuk apa? Ujian. Allah maksudkan fitnah dalam Quran ini apa tahu? Ingat tak dalam satu surah ada? Wal fitnatu akbaru minal qatr. Tetapi fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Kita ingat fitnah tu aku fitnah kau? Bukan. Yang Allah maksudkan ialah fitnah yang orang Mekah buat terhadap orang Islam. Kau bunuh mereka, kau buli mereka, betul? Kau halau mereka, kau takutkan mereka, tak bagi solat, apa kan? Semua ini Allah sifatkan sebagai fitnah kepada orang Islam, menyusahkan orang Islam. Sebab tu korang kutuk kan. Dan Allah kata qitalun fihi kabirun. Maknanya betul, bulan-bulan haram itu maklum, dan membunuh di dalamnya memang kabir. Faham tak? Yes, Allah pun memang tetapkan membunuh dalam bulan haram something big, shouldn't do. Tetapi yang kau buat diorang tu, kemudian kesimpulannya, fitnah itu lebih besar dari membunuh. Yang kau buat kepada orang Islam lebih teruk daripada apa yang diorang buat hari ini. They kill one guy. Jadi Abdullah bin Jahsh terselamatlah daripada kemarahan Nabi. Faham tak? Allah tolong dia. Sebab Allah faham diorang pun dalam keadaan nak buat apa, nak buat apa. Sebesalah, betul tak? Allah selamatkan diorang daripada tuduhan tu. Orang kafir tetap cakap, tapi Nabi tak marah dia lagi. Dan diorang akan guna sentimen ini dalam Badar nanti. Ingat Al-Hadrami, okay? Yang mati Al-Hadrami, okay. Habis cerita perang Nakhlah ataupun misi Nakhlah. Okay, balik kepada okay, Ghazwatul Badar Sukura. Tak payah cerita, dia pendek cerita, orang boleh baca sendiri nanti, okay?
nothing much. Surah Al-Baqarah ayat 217 yang saya sebut tadi. Okey tak? Yang Al-Akbaru minal qatil kan? Sekarang rumah Abu Sufyan masih dekat Syam. Now dia coming back. Kita punya mana lain? Pun dia ada. Nabi dapat tahu diorang dah on the way balik. Jom buat something. Inilah Badar. Tapi Nabi bukan nak berperang. Panggillah dekat-dekat 300 orang ni. Jom pergi intercept balik. Bila dia pergi intercept, nak dekat lah. Tapi diorang terlepas. Sorry, Abu Sufyan dapat tahu yang Nabi nak intercept. Dia hantar satu orang lelaki namanya Damdam Ibnu Damur. Tak payah apa, nama pun Damdam. Dia bawa kuda laju sangat. Smek ke Mekah. Dia kata Muhammad dah bunuh kita. Habislah kita. Kita punya barang dagangan habis. Abu Sufyan punya barang semua habis. Mati kita hari ni. Faham tak? Kalau cakap macam tu baru orang bangun tu lah. Kalau cakap kita mungkin ada some problem. Jadi tak orang terkejut tak? Tak kan? So dia buat apa tau? Kononnya budaya Arab kalau nak cerita satu benda yang bahaya sangat. Dia orang buat apa tau? Si Damdam buat apa tau? Dia potong hidung unta dia. I don't know what budaya it is. It's to show that I'm serious. Faham tak? Dan dia buka baju dia. Dia buka baju dia dan mengikut cerita dia, dia bogilkan diri dia. To show that this is serious. Faham tak? Kalau dia orang kata betul ke? Kau gila kot. Faham tak? Kau tak betul kot. Tak. Dia potong telinga-telinga hidung semua. Dan dia ride terbalik lagi. Ni budaya apa? Jangan tanya saya. Dia right terbalik, dia kata habis kita, Abu Sufyan punya ni dah kena intercept. Kemudian Abu Sufyan terlepas. Bila dia terlepas, dia hantar satu lagi utusan ke Mekah. Laju-laju pergi cakap kat diorang, kami dah selamat. Maksudnya Nabi kira gagal sekali lagi. Okay, so dan Nabi kejar-kejar dia, dah sampai satu tempat namanya Badar. Okay. The plane over. So Nabi kat sini. So anggaplah Badar macam satu plane. Nabi kat sini. Nabi dan sahabat 300 orang dengan kain pelikat dan baju pagoda. Faham tak? Kena bayangkan. Simple. Bawa pisau kecil-kecil je. Kalau nak sembelih-sembelih unta. Bukan untuk perang. Kalau perang kena pakai baju besi. Simple. Dia orang bawa unta pun 2 ekor je. Nabi kat sini. Abu Sufyan dah lepas. Abu Sufyan hantar satu lagi ke sini. Sebab takut-takut nanti diorang pergi ramai-ramai langgar Nabi. Sebab diorang, Abu Sufyan tak suka perang. Faham tak? Abu Sufyan orang yang diplomatik, boleh bincang. Dan siapa masuk Islam lepas ni? Abu Sufyan. Tahu tak? So orang baik biasanya akhirnya dia akan dapat the end yang baik. So Abu Sufyan hantar satu lagi cakap apa? It's okay, cool, semua settle. Tapi bila sampai ni, kisah ni yang Damdam tu, maka Abu Jahal kumpulkan 1,000 orang lebih. Kumpulkan 1,000 orang lebih. Dan di dalam kumpul 1,000 orang lebih ni, ada satu isu pula. You pernah dengar ke syaitan pernah mengganggu dalam perang Badar? Tak pernah? Pernah? Ingat Surakah Ibn Malik? Cerita kan complicated sangat ni. Pukul 5 petang tak boleh masuk ni. Astagfirullah. Tak apa, macam kan kita ada silah dua kan. Datang eh, siapa tak datang nasib lah. Dalam dikumpulkan dalam 1,500 orang. Okay, jom kita langgar Muhammad and the gang. Macam puas sangat dia, berani dia nak intercept kita punya caravan. Tapi dalam 1,500, dalam 2-300 akan withdraw. Tak berani dia kata. Dalam 500 orang withdraw. Kenapa? Kalau kita semua tinggalkan Mekah, nanti musuh lama kita akan bunuh kita pula dalam sini. Musuh lama dia duduk kat sini je. Dia pun ada satu masalah dengan satu bani ni. Saya sebut tak bani apa? Saya sebut ya? Saya ada punya. Okay, tak apa. Satu bani. So, bila jadi yang orang takut-takut nak keluar dari Mekah ni, syaitan datang membantu orang kafir.
Iblis, the syaitan, datang dalam bentuk Surakah Ibnu Malik. Remember him? Tahu tak Surakah dah tak masuk campur politik dah? Dia dapat perjanjian dari Nabi. Dia diam dah dekat kampung dia. Tapi Iblis datang dalam muka dia. Dia tahu Surakah takkan join sini. Faham tak? Surakah takkan datang sini. Dia tahu. So Iblis datang dalam bentuk muka Surakah. Dia cakap macam ni lah. Apa yang korang takut sangat? Itu keturunan. Itu keturunan aku. Yang korang marah sangat tu. Yang takut dia akan serang tu. Sebab korang ada musuh lain dengan dia. Eh? Ada gaduh lah. Jangan takut. Ambil aku sebagai tawanan. Let me go with you. Diorang takkan apa-apakan anak isteri kau sebab aku bersama kau. Faham tak? Dia jadi pencagaran ni. Eh? Macam tebusan. So Surakah Ibn Malik sebenarnya family yang kononnya musuh orang Arab ni. Orang Quraisy ni. So dia pun okay. So join balik. So dapatlah lebih kurang 1,200-1,300. Banu Bakar. Banu Bakar. Thank you. Banu Bakar lah yang kononnya Surakah Ibn Malik ni jadi family dia. So Surakah ikut sekali. Dan nanti kita tengok macam mana Surakah yang tipu ni akan lari bila dia tengok malaikat. Dalam perang Badar kan malaikat akan turun. The first person to tengok malaikat ialah Surakah Ibn Malik yang tipu tu. Sebab Iblis kan nampak benda yang lebih baik daripada kita. Lepas tu dia lari. Saya jangan cerita dulu lah. Sebab kita belum berperang lagi ni. So Nabi berstation dekat sini tunggu. Diorang ni kat mana? Nabi tak pasti pun tak. Sesi kat sini. Lepas tu kejap. Kenapa selepas dapat the second utusan Abu Jahal tetap nak pergi naik atas? Jom gaduh. Ego. Abu Jahal cakap tak apa, walaupun dah selamat, dah dapat dah surat, selamat. Tak apa, kita pergi juga, kita tunggu dekat Badar. Badar ni satu tempat yang lurus, tak senang berperang. Faham tak? Jom kita panggil dia kat Badar. We wait at Badar for 3 days. Jom kita makan, minum arak. Dancing. Dan kita cak biar kita bising-bising bagi satu Arab tahu kami dah keluar, tapi ni geng-geng Muslim tak berani nak keluar. Faham? That's how they want to show might lah. Kami dah keluar lah kan. Kau jangan cakap kami tak berani. Ha. So, pergilah dia orang kat sini. Jadi orang Islam dah kat sini nampak macam orang Islam kat sini. Orang-orang ramai-ramai kat sini. Dia orang ingat ini geng Abu Sufyan. So nampaklah dua orang datang ambil air kat tengah-tengah ni. Diorang tangkap dia. Tangkap. Bawa kat Nabi. Nabi waktu tengah solat dalam tent dia. Tanya dia, "Kau ni daripada Abu Sufyan punya geng kan?" "Tak, aku geng Abu Jahal," dia kata. "Dari Mekah." "Tipu. Kau daripada Syria kan?" "Faham tak? Kan ini dari Syria." Sebab diorang tak boleh terfikir pun yang ada orang dari Mekah dan naik sampai sini. Nampak ramai ni. Menakutkan, faham tak? So, takkan, tipu kan? Tak, sebab dia orang pukul dia. Faham tak? Mereka tangkap orang ni. "Kau dari mana?" "Aku Abu Jahal kan? Datang dari Mekah, kami ramai-ramai ni." "Tipu, jangan tipu. Pam. Okay, aku Abu Sufyan." Sebab kau suka jawapan Abu Sufyan kan? Faham tak? Okay, good. Tu lama-lama, sebenarnya Abu Jahal. Dia nak cakap kebenaran, dia orang macam mana, dia Arab. Terus. Sebenarnya dari Abu Jahal, tipu. Jangan cakap macam tu. Kau cakap sebab dia orang tak berani pun nak menganggap ada Abu Jahal and the gang kat situ, faham tak? Maksudnya reinforcement, bahaya. Yang ni nak lawan 40 orang je. Dan bukan nak bunuh pun, tahan je. Tipu kan? Okay. Abu Sufyan. Macam sebenarnya Abu Jahal. Jangan tipu. Pukul. Okay, Abu Sufyan. Nabi dengar semua ni dalam tent dia. Nabi keluar. "Kenapa kamu pukul orang yang berkata benar sampai dia menipu?" Jadi dia orang, wah. Maksudnya betul, ada satu truth dari Mekah datang untuk lawan kita. Dia orang tak berat bersedia tau. Dalam grup 300 orang ni ada Ansar dan Muhajirin. Dan Muhajirin ada Ansar ada janji ke nak perang apa? Tak ada. Intercept je. Sekarang dia orang semua dah takut. Tu Nabi tanya dia, "Berapa ramai orang kat sana?" Dia ni sebenarnya servant aja. Faham tak? Dia kata, "Aku tak tahu tapi ramai." Kalau macam tu, Nabi tanya dia, "Berapa ekor unta yang kau sembelih untuk makan?" "Lebih kurang 10 ekor," dia kata satu hari. So Nabi kata, maknanya satu ekor 100 orang boleh makan. Diorang ada 1,000 orang lagi. 300 orang pakai kain pelikat ni. Dengan 1,000 orang yang dah siap untuk bunuh orang. Faham tak?
Beza ke ni? This is so lot different, man. So, orang Islam dah mula risau. Okay, kat mana kita sekarang? Dan masa inilah Nabi hantar balik budak-budak yang nak join. Tadi tu ada budak-budak join kot, tapi Nabi hantar balik sebab tak sesuai untuk berperang. Ibnu Umar dan Al-Bara Ibnu Aziz. Tadi kan plan tak perang, tapi sekarang Nabi tengah clear kan yang budak-budak balik. Sebab now dah berperang kan, balik. Seorang musyrik mau ikut, tapi Nabi tak bagi kat dia. Faham tak, orang musyrik daripada orang yang percaya kepada masih tak Islam lah, dia nak ikut Nabi tak bagi. Kenapa dia nak ikut lah asal-asalnya? Sebab nak bagi intercept. Bila intercept dapat harta, dapat aku sikit, aku tolong kan. Ha, itu style dia. Nabi tak boleh. Dia datang lagi, Nabi, eh Muhammad, boleh aku join tak untuk pergi tolong korang, untuk intercept tau, bukan perang eh. Nabi kata tak boleh sebab kau seorang musyrik. Dia datang lagi, tak boleh sebab kau bukan Islam kan. Lama-lama datang Nabi, aku masuk Islam lah. Masuk Islam tu dia join. Dia join lah, masuk Islam join lah. Tapi mati tak mati, saya tak sure. Okay. Di Mekah, Pressure. So perang tu jadi ke tak? Belum lagi ni, baru tengah face off. Tengah fikir ni, nak cerita banyak mana ni. Tapi diorang dah kat Badar ni. Namanya panjang ni. Kita belajar dulu apa? 300,000 orang. Dan orang Islam kuat. Menang. Semuanya ada unsur orang Islam tak bersedia, betul tak? Baru kita faham. Sekarang saya nak tanya, diorang saja ke nak gaduh kat Badar? No choice. Diorang dah sampai sana dah. Kalau diorang balik Madinah pun, Abu Jahal mungkin kejar diorang. Betul tak? Boleh jadi. Badar, Muslim, Abu Jahal and the gang. Abu Sufyan jadi apa? Dah balik Mekah dah. On the way dah. Dia ingat semua selamat. Dia tak tahu dia pun dah 1,000 orang tu sini. So dia on the way balik dengan happy je 40 orang ni. Dan Allah selamatkan dia daripada join ni sebab dia akan mati kalau dia join ni. Betul tak? Selamatkan sebab Allah nak bagi hidayah kepada dia kemudian. Lagi 5-6 tahun dia akan masuk Islam. Abu Jahal radhiyallahu anhu. Abu Sufyan. Di Mekah. Okay. Di Mekah. Beberapa hari sebelum kejadian tahu tentang ni. Boleh tak kita rewind sikit? Boleh eh? Sebelum Abu Jahal datang. Sebelum Dam datang. Tak tahu apa-apa pun. Atiqah bintu Abdul Muttalib, dia bermimpi. Lebih kurang macam ni lah mimpi dia. Satu lelaki akan datang macam Dam-Dam ni kisah. Dia akan datang dengan darah. Dan darah dia, dia akan cakap apa? Wahai pengkhianat, kau tengoklah kematian kau-kau nanti. Faham tak? Kau akan tengok kematian kau nanti. Pengkhianat. Siapa pengkhianat? Orang Mekah ni. Dia kena panggil kawan-kawan dia ni pengkhianat. Kemudian dia tolak satu batu dan batu tu pecah ke macam mana, kena semua rumah orang Mekah. Kan mimpi kita boleh mimpi macam-macam. Semua rumah kena. Atiqah cerita dekat Abbas. Adik dia kan? Abbas. Abbas, aku mimpi macam ni. Abbas kata, shh, jangan cakap ni semua. Sebab kan Muhammad dekat, dekat Madinah. Apa semua. Nanti dia orang, faham tak? Nanti dia orang kaitkan kita dengan apa, geng Muhammad ke apa kan? Jangan cerita kat orang. Tetapi Abbas ada kawan. Abbas tak boleh tutup mulut. Dia ingat kawan dia boleh dipercayai. Dia cerita kat Al-Walid. Al-Walid ni siapa? Al-Walid Ibn Utbah. Anak kepada Utbah Ibn Rabi'ah. Tahu tak? Nanti kita akan dengar pasal Utbah. Rupanya Utbah Ibn Rabi'ah, Dr. Ali dia sebut. Utbah ialah bapa kepada Hindun. Okay. Saya suka tu. Dia cerita pasal Utbah. Sebab ini sama-sama orang penting kan dalam Mekah kan. Tapi Utbah tak boleh duduk diam. Dia cerita kat bapak dia. Bila cerita kat bapak dia, semua orang tahu. Kecuali, semua orang tahu kecuali siapa? Atiqah dengan Abbas dia tak tahu. Yang semua orang tahu. So, esoknya Abu Jahal kutuk-kutuk Bani Muttalib.
Dia panggil Abbas, dia perli semua orang lah. Alah Bani Abdul Muttalib kan. Engkau orang ni mengarut, pecah belahkan orang Quraisy, dan korang kata korang ada Nabi lelaki. Tapi hari ni korang ada Nabi perempuan pula. Dia perli siapa? Oh, engkau nak buat apa? Kiranya fortune telling lah. Oh, nak cerita pasal apa akan jadi semua, mengarut semua ni kan. Dia kata apa? Aku nak tunggu lagi 2-3 hari. Kalau tak jadi macam yang kau cakap, faham tak? Memang dia memang bajet tak jadi pun. Okey? Kalau tak jadi macam yang kau cakap, apa-apa buruk berlaku kepada kami lah maksudnya. Okey? Aku akan gantung dekat Kaabah Bani Muttalib penipu semuanya. Faham? Bani Abdul Muttalib. Benda ni memalukan lah. Abu Jahal boleh buat benda ni sebab dia kaum yang kasar, geng yang kasar. Bani Hashim orang lembut-lembut. Sedih tak geng orang-orang Bani Hashim sekarang? Dia perli sampai gitu sekali. Tetapi besoknya Abbas nak pergi serang Abu Jahal sebab kau cakap melampau-lampau pasal family aku. Abbas pergi, dia tengok Abu Jahal tengah pucat. Pasal apa? Bila tengok-tengok, rupanya dam-dam baru je sampai. Dan dia jerit, Muhammad dah intercept caravan kita. Dia cerita semua tak betul sangat pun. Half true lah. Tapi dia kena dramatize. Betul tak? Cerita kena drama sikit. Bawa orang takut. Dengan hidung potong semua kan. So, betul. Sekarang ni Abu Jahal tahu, mimpi Atikah memang betul. Something is wrong going to happen lah. Okay, tapi dia tak sangka this wrong lah. Dia ingat caravan habis. Habis dah duit kita kan. Itu je. Sekarang ni baru kita faham. So, awal-awalnya dalam 1,500 orang tu, ketua-ketua kabilah tak nak ikut. Biarlah budak-budak pergi dia tu. Tapi Abu Jahal pandai. Kalau kau ketua tak pergi, anak-anak bah kau tak pergi, betul tak? Dan kalau ketua tak ada, tak ada semangat untuk lawan. Kalau kita perlu lawan, kau kena pergi. Dia kata, tak payahlah Abu Jahal, kau pergi jadi ketua sudahlah. Aku duduk-duduk, aku dah besar-besar dah. Dah tua kan? Badan pun dah besar, aku tak boleh gaduh. Antaranya Utbah Ibn Rabi'ah. Tahu tak Abu Jahal buat apa? Bagi kat satu kawan dia perfume perempuan. Zaman tu perfume ada beza. Perfume perempuan lain, perfume lelaki lain. Tengok pun tahu baru dia lain. Zaman tu, zaman sekarang kan kita dah makin dah campur-campur sikit. Kawan dia bagi hadiah, dia kata Abu Jahal bagi hadiah dekat kau depan semua orang. Dia tengok, apa ni? Nampak tak? Kau perli aku. Empas je, mari aku pergi perang. Kau ingat aku tak berani? Dia pandai main ego dia kan. Memang berani-berani mati kau nanti. Geng-geng berani ni akan mati nanti. Okay, Utbah, dia pun pergi. Maniak yeah? Bimbit. Itu Utbah Ibn Rabi'ah yang kena berli tu. Dia dipaksa pergi lah. Itu Umayyah Ibn Khalaf tu. Yang dihadiahkan minyak wangi perempuan tu. Okay? Ramai yang tak nak pergi, tapi akhirnya pergi juga. Uqbah Ibn Abi Mu'id, walaupun tak apa nama, tak apa. Ingat tak siapa yang jerut Nabi? Yang buang unta, kotoran unta atas Nabi, dan dia pernah ludah muka Nabi. Saya lupa nak cakap. Dan dia kata, aku akan bunuh kau. Tapi Nabi kata apa kat dia tau? No, sebenarnya aku yang akan bunuh kau dekat luar Mekah dalam keadaan digari. Spesifiknya. Jadi Uqbah Ibn Abi Mu'id dia pegang cakap Nabi. Jahat macam mana pun dia tetap percaya orang betul ni, orang baik ni cakap dia mungkin betul. Mulut masin dia kata. So dia cakap kat isteri dia, ni Abu Jahal paksa aku pergi, macam mana? Aku tak nak pergi. Tapi Abu Jahal paksa dia. Okay lah aku pergi, aku duduk belakang. Faham tak? Aku tak nak berperang, aku duduk belakang. So dia duduk belakang, dia cakap kat isteri dia, pergi cari kuda yang terbaik ke unta? Yang terbaik, biar lajunya. Apa-apa hal aku balik rumah. Nampak? Pengecut dia orang. Gaduh kan? Okay. Kemudian utusan kedua sampai, kita dah tahu dah. Tapi Abu Jahal tetap nak teruskan. Di Badar, orang Muslim tidak bersedia untuk berperang. Kita tahu benda tu. Bila ditangkap dua hamba tu, kamu Abu Sufyan ke Abu Jahal? Kan? Abu Sufyan kan? Tak. Abu Jahal, yang tadi tu lah. Back and forth. Nabi kata apa? Sebenarnya memang ada dalam lebih kurang 1,000 orang tengah tunggu nak lawan dengan kita.
Masa ini Nabi cakap satu benda yang sangat dalam. Betul kan? Rugi kalau tak belajar betul-betul. Bayangkan 300 orang dengan pisau pendek-pendek saja. Okey, betul. Ini lengkap senjata. They know they are out to fight. Lengkap. Ini tak ada apa-apa. Dan ada orang Ansar dalam. So dia orang berkumpul 300 orang lebih. Nabi kata, apa pendapatkan? Faham tak? Kita boleh balik Madinah mungkin. Kan boleh. So orang pertama yang bangkit untuk jawab Nabi apa? Abu Bakar. Wahai Nabi, jom kita pergi terus. Aku ikut je kau. Kan? Kami akan ikut kau. Okay. Abu Bakar orang apa? Muhajir. Okay, berhenti. Okay, duduk Abu Bakar. Thank you. Nabi tanya soalan yang sama. Apa pendapat kamu? Umar pula bangun. Wahai Nabi, kami akan ikut mana saja kau pergi. Jom kita pergi. Kalau nak perang, jom kita perang. Apa nak takut? Allah bersama kita. Begitulah. Nabi kata, thank you Umar. Umar duduk. Nabi tanya soalan yang sama. Apa pendapat kamu? Seorang lagi muhajir bangun. Namanya saya sebut ya. Miqdad Ibn al-Aswad atau silap. Tapi dia masih muhajir. Dia kata, wahai Nabi, kami takkan cakap macam mana kaum Nabi Musa cakap pada dia. Apa yang kami Musa cakap dia? Ya Musa, idhab anta wa rabbuka. Bila? Bila Musa kata jom pergi Palestin. Dia berkata, tak, dia orang besar-besar, kami tak berani. Nampak tak? Engkau pergilah Musa. Kau kata, tahu tak? Kalau kata engkau pergi tak apa. Cara cakap pun kasar. Dia kata apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila. You go with your Lord. Faham tak? Kau pergi dengan Tuhan kau lah. Dan kami di sini, kami tunggu macam tengok macam mana. Sebab kau kan Nabi, kau uruskan. Nampak tak? Pengecutnya dia punya pengikut masa tu. We won't say that, wahai Nabi. Miqdad cakap. Tapi kami akan cakap, izhab anta wa rabbuka faqatila. Inna ma'akuma muqatilin. Something like that. Dan kami bersama kami berdua. Allah dan Rasul kan? Kami akan lawan habis-habis. Jadi Nabi happy, tapi tak cukup happy. Sebab itu masih orang muhajir. Baru kita tahu kenapa Nabi duduk ulang-ulang. Kemudian satu daripada mereka bangun. Inilah yang bergegar arah tu. Sa'ad ibn Mu'az. Orang penting ni. Sebab baru kita faham betapa sayangnya Allah pada dia. Bukan Nabi sayang. Sa'ad ibn Mu'az kata, barangkali kau ni tanya kami kot Nabi. Kata. Dia faham. Mungkin kau tanya kami kot. Maksudnya kami ansar ni. Wahai Nabi, dia kata. Dan dia cakap kami dulunya macam mana. Dan kau datang, betul tak? Bawa agama kepada kami, apa semua kan. Wahai Nabi, kami dah bai'ah kepada engkau. Engkau Nabi kami. Wahai Nabi, kalau engkau arahkan kami masuk dasar laut pun, kami semua akan ikut. Jom, apa saja kau cakap kami akan buat. Jom kita pergi sama-sama. Dengar benda ni, muka Nabi jadi cerah. Jadi happy dia. Baru dia faham, golongan Ansar pun bersama dia sekarang. Sebab kalau tidak, half akan balik. Faham? Half akan balik. Dan Nabi tak boleh halang pun. Sebab tak ada perjanjian. Bila malam, Nabi akan solat yang panjang. Bila orang lain tidur nyenyak. Dan Badar ni ada dua benda yang Allah kenakan pada orang Islam. Satu, mengantuk. Mengantuk. Satu lagi, hujan. Mengantuk untuk apa? Bagi berani. Saya dah cerita dah itu. Okey, saya dah cerita dah. Mengantuk jadi berani. Dan dia kata pedang dia sampai jatuh-jatuh. Perkara ini berlaku pada 17 Ramadhan. Okay? Dan sebenarnya ramai daripada mereka tak puasa pun. Sebenarnya. Okay? Tak ada hal. Sebab memang dibenarkan. Dan waktu tu Nabi jalan di antara Saf. Bayangkan, 300 orang pakai baju-baju biasa. Macam pakai baju straw slack gitu. Faham tak? Simple. Just untuk lawan 1,000 orang ni. 1,000 orang lebih. Diorang tak bersedia. Ini macam nak pergi mati tau. Tapi diorang tengah bersaf sekarang ni. Nabi kata luruskan Saf. Untuk pergi berperang ni, nak start. Luruskan Saf. Dia luruskan Saf. Kemudian Nabi guna kayu untuk suruh dia luruskan Saf. Tak depan sikit, belakang sikit. Nabi ada cucuk perut sahabat Nabi seorang namanya Sawad. Dia cucuk sikit, ke belakang sikit Sawad. Dia pun pergi belakang. Kemudian Nabi lepas habis tu, dah semua dah lurus. Nabi kata, okey tak? Semua okey ke? Ada apa-apa kau nak tanya? Ada apa-apa nak komen? Sawad kata, Nabi, aku nak kisah, dia kata. Aku nak balas balik. Kau dah hutang dengan aku. Apa dia? Kau cucuk perut aku tadi. Dan Sawad waktu tu baju dia sikit aja. Jadi Nabi cucuk tu kena kulit dia.
pakaian dia orang simple kan, macam ihram tu je. Kau cucuk aku tadi, aku nak cucuk balik. Nabi kata, nah kayu yang aku pegang tadi, nak ambil. Nabi simple, tak tanya, cawan. Mana boleh buat macam ni pada Nabi ya? Allahuakbar. Ambil kayu. Sahabat pun ambil kayu tu. Dia kata, Nabi, tapi tak adil. Kau cucuk tadi kena kulit. Nabi, okey. Nabi pun angkat baju dia. Bila Nabi angkat aja, sahabat terus peluk Nabi. Muka dia kena kat perut Nabi. Dia peluk. Nabi kata, kenapa pula ni? Ni kenapa ni? Dia kata, wahai Nabi, sambil dia nangis. Dia kata, Nabi, aku tak tahu. Selepas ni, aku jumpa ke entah engkau ni. Sebab kita lepas ni nak dilawan. Jadi mungkin kita semua akan mati. Mana tahu? Aku mati ke? Mungkin Nabi kan? Dia tak tahu. So, aku nak perkara terakhir yang berlaku pada aku ialah aku peluk kau. Rupanya itu sebab sahabat cakap macam tu. Jadi habis cerita tu. Maka Nabi pun luruskan semua dan bersedialah diorang untuk berperang. Kemudian dalam diorang dah dekat sini, kat sini kan, Nabi nampak dekat sini ada satu unta tau. Unta warna merah, unta terbaik. Sebab ini orang kaya punya unta. Utbah Ibn Rabi'ah punya unta. Dia dah pergi ke kanan, ke kiri, kanan, ke kiri. Why? Utbah Ibn Rabi'ah, bapa kepada Hindun. Dia tengah cakap pada kawan-kawan dia, jom kita balik. Sebab yang kita nak lawan ni saudara kita juga. Betul tak? Jom kita balik. Tak payah gaduh lah. Kalau kita balik ke Mekah nanti, dan perempuan-perempuan kita akan kutuk kita. Sebab apalah jantan apa, faham tak? Ini lelaki apa kata nak perang tapi tak berani pergi. Perempuan dia agak kasar jugalah. Kan, kata berperang tapi kau tak pergi. Cakap dekat perempuan kita ni, cakap kat dia, Utbah Ibn Rabi'ah yang suruh balik. Yang pengecut bukan kamu tapi aku, dia kata. Faham tak? Dia nak ambil blame. Jom kita baliklah sebab dia ada fikiran. Fikiran dia, buat apa kita gaduh dengan diorang? Apa sangat? Jom balik je. Sebab apa? Caravan pun dah selamat. Tak ada sebab nak gaduh. Jadi, jom kita balik. Waktu itu Abu Jahal cakap dekat dia apa? Eh, Utbah, sebenarnya kau kata guna alasan kau sebagai pengecut kan? Faham tak? Guna aku sebagai pengecut. Cakap je aku pengecut. Sebenarnya kau memang pengecut bila kau tengok tentera Muhammad. Betul ke tak? Abu Jahal perli dia macam tu. Sampai Utbah kata apa? Eh Abu Jahal, kau kata aku pengecut. Let me show you what it means to be berani. Dan Utbah akan buat kesalahan yang lebih teruk daripada tu. Nampak tak? Sekarang dia cuba nak buat satu kebaikan kan? Tapi tak berjaya. Tapi sebab ego dia, dia cakap, Abu Jahal, I will show you yang aku bukan pengecut. Dia bawa adik dia, Shaybah Ibn Rabi'ah. Dan anaknya, Al-Walid Ibn Utbah. Dia pergi depan. Dan biasanya budaya Arab ialah bila nak lawan, dia pun ada duel. Maksudnya, dia pun ada mubarazah dalam bahasa Arabnya. Dia akan start fight one on one dulu. Start, macam warm up. So, dia pergi depan. Dia kata, jom, tiga orang daripada kamu, lawan kami dulu. Akhirnya kan, orang yang cuba menghalang peperangan, dia orang pertama akan mati. Utbah Ibn Rabi'ah, the first person to die. Utbah pergi depan, jom lawan. Tiga orang Ansar, budak-budak. Muda-muda. Sahabat Nabi, Ansar terus pergi jam depan. Jom lawan dengan kami, dia kata. Nampak tak orang Ansar dah tak kira dah. Geng kau, geng aku tak ada. We are all Muslims. Dia pergi depan dulu, tiga orang Ansar. Tapi Utbah cakap dekat budak-budak tu, eh, kami tak ada masalah dengan kamu. Sebab kamu orang Madinah. Masalah utama kami yang buat kami sampai sangkut macam ni ni, ialah orang Mekah ni. Bagi, panggil orang-orang Mekah dekat sini. Orang Quraisy dekat sini. Maksudnya asal Quraisy lah. Nabi apa semua kan. Maka Ali, Hamzah dan Ubaidillah Ibn Harith pun ke depan. Ali, Hamzah dan Ubaidillah ke depan. Dan Mubarak pun start. Maka Utbah mati, Shaybah mati, dan Al-Walid pun mati. Tetapi daripada tiga orang tu yang sahabat Nabi tu, Ali, Hamzah dan Ubaidillah, Ubaidillah kena potong. Saya tak tahu mungkin kaki ke apa, dia akan luka yang lama. Dan kemudian dia akan mati. Mati later lah. Dia akan bleed and he die. So dua-dua selamat. Sebab itu, mengikut satu riwayat, Hindun ada satu dendam dengan Hamzah. Sebab Hamzah yang bunuh bapa dia. Faham tak? Itulah mengikut riwayatnya. Why Hindun ada marah sangat dengan Hamzah? Inilah kisahnya. Bila dah start macam tu,
Dan dalam keadaan yang susah-susah macam tu, Nabi doa dekat Allah. Sebab 300 orang lawan 1000 orang bukan senang. Nabi doa-doa dekat Allah sampai baju atas dia jatuh. Baju lah, dia ada kain kat atas ni. Mungkin diorang tu bukan ada baju berjahit, so dia just cover macam selimut. Jatuh. Sampai Abu Bakar datang dan selimutkan Nabi. Dia selimutkan, dia kata apa? Wahai Nabi, Allah tak akan tinggalkan kau. Cukuplah. Sebab dia ni minta macam habis, takkan dapat punya macam tu. Seolah-olah untuk bagi pendapat Abu Bakar. Abu Bakar lebih positif lah. Dia kata, tak apa Nabi, Allah tak akan tinggalkan kau. Allah mesti akan jawab. So, Nabi pun diam. Lepas tu sekejap lagi dia kata, Abshir ya Abu Bakar, ya Abu Bakar. Bergembiralah Abu Bakar, dia kata. Jibril dah naik kuda dia. Allah dah perintahkan dia. Dah naik kuda. Jibril sekarang di atas kuda, pegang tali kuda dia. Dan ada debu lagi dekat muka kuda dia sebab tengah laju sangat turun bawah ni. Kan? Dan dia tengah datang dengan bantuan 1000 malaikat dari langit. Ini ada daripada ayat Quran apa? In istastaghisuna rabbahum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah turunkan 1000 malaikat tu. Maka turunlah dia orang. Dan waktu tu ada seorang tengah duduk, orang Ansar. Nama dia apa? Umair eh. Dia tengah makan kurma dan Nabi sebut satu ayat Quran. Dia kata, "Maka bersegeralah ke jalan Allah," lebih kurang macam tu. Dan masuk dalam syurga yang luasnya macam langit dan bumi. Luas syurga tu macam langit dengan bumi. Maksudnya langit tu dengan bumi, itu keluasan syurga. So, Umar tengah makan kurma ni, dia tengah, kita boleh bayang dia tengah lepak-lepak gitu kan. Kurma. Dia tanya Nabi, syurga tu luas macam tu ke? Luas ke dia? Dia tak faham, bukan faham semua benda. Luas Nabi, aku boleh masuk ke? Ya, kau boleh masuk. Inilah cara kita nak masuk, kita orang baik-baik. Dia kata, kalau aku mati syahid, aku boleh masuk kan? Ya. Maka dia buang kurma separuh dia. Dia kata, bakhin. Maksudnya, this is waste of time. Kan? Dia buang kurma dia, dia kata, Nabi, aku nak pergi sekarang. Dan memang masa dia masuk perang tu, terus dia mati. Faham tak? Dia bunuh 2-3 orang dan dia mati. Memang tempatnya di jannah. Allahu Akbar. Tempoh perang ialah 5 jam. Dan malaikat yang turun berpakaian macam Zubair ibn Awam. Serbannya warna kuning. Diorang tiru Zubair ibn Awam, malaikat ni. Malaikat akan tiru manusia-manusia yang mana satu. So, kebanyakan malaikat, dia tiru Zubair ibn Awam. Dan kita tahu bahawa ada sekali tu, seorang sahabat cerita, waktu tu aku, ni dah start perang eh. Dah start perang dah ni. So, waktu tu dia kata, aku dah angkat pedang aku. Aku dah angkat. Tiba-tiba sebelum aku sempat buat apa, orang tu dah jatuh. Hidung dia putus lagi. Lepas tu mati. Tak sempat aku nak buat apa. Yang aku dengar apa? Ada bunyi, cepatlah haizum. Cepatlah haizum. Mengikut riwayat, haizum ialah kuda Jibril sebenarnya. Jibril punya kuda namanya haizum. Maksudnya Jibril datang untuk zas bunyi dengan cemeti dia. Allahu Akbar. Maksudnya, orang Islam ni cuba tak nak bunuh. Tetapi malaikat akan habiskan kerja tu. Maksudnya kita tetap kena usaha. Allah akan tolong yang the rest. Dan ada sekali tu, ada seorang lelaki, Ansar pendek. Dia tarik Abbas. Sebab Nabi kata, Abbas jangan bunuh. Kalau kena tangkap, tangkap dia hidup-hidup. Faham tak? Sebab Abbas banyak tolong Islam. Jadi Abbas, kalau Abbas belah sana tau. Kan? Jadi Abbas, dia berjaya tangkap Abbas dan terikat dah. Aku tangkap Abbas, dia bangga. Ni cerita ni pasal malaikat eh. Aku dah tangkap Abbas, si pendek ni kata. Si orang yang tak kuat lah, Ansar ni. Abbas kata, tak, mengarut, engkau tak tangkap aku. Tak, aku kan tangkap kau. Tak, engkau tak tangkap aku. Wallah, tadi ada seorang lelaki yang sangat handsome. Sangat handsome atas kuda. Nampak dia bersih aja. Faham tak? Dia tak logik untuk daripada engkau. Dia sangat handsome, dia bawa kuda. Datang dan dia yang jatuhkan aku. Engkau ikat aja. Rupanya yang jatuhkan dia, yang sampai dia lemah tu ialah malaikat. Sebab Abbas tak puas hati. Abbas kuat. Budak ni memang tak boleh tangkap aku. Dia tahu. Ini apa, dia tak puas hati. Rupanya malaikat. Budak, kemudian lelaki ni tetap cakap dengan Nabi. Nabi, aku yang tangkap. Aku yang tangkap. Tu Nabi kata, shh, itu bantuan daripada langit. Terima aje lah. Yelah, engkau tangkap. Tapi itu bantuan dari langit. Abdul Rahman Auf dalam peperangan ni, rupanya diorang suka kalau orang di kiri dan kanan orang yang kuat-kuat. Baru semangat. Tapi Abdul Rahman Auf yang datang dari Mekah, betul tak?
Dia kata, dia cerita ni hadis ni. Aku tengok kiri kanan aku budak-budak. Budak-budak Ansar. Nama dia Mu'az dan Mu'awiz. Budak-budak Ansar ni, aku rasa lemah semangat bila ada budak-budak kat tepi aku. Faham tak? Bukan warrior lah, bukan pendeka. Jadi macam, tapi salah seorang daripada diorang panggil aku, Uncle. Uncle lah ni sebab dah tua sikit. Uncle, boleh tak tunjuk kat saya, kalau jumpalah Abu Jahal. Kenapa? Aku nak serang dia sebab dia jahat. Dia pukul Nabi kita. Dia susahkan Nabi kita. Dia pernah jumpa Abu Jahal. Sebab tu dia minta Uncle tolong tunjukkan mana satu. Bayangkan kebencian dia tu semata-mata kerana Nabi. Faham tak? Benci dia, marah dia, kau buat Nabi aku pukul kau. Budak-budak je, mungkin 20-an je, Mu'az dengan Mu'awiz. Kemudian Abu Rahman Mu'awiz kata, wah, semangat budak ni. Kemudian yang sebelah pula, Uncle, dia tanya soalan yang sama. Kalau jumpa Abu Jahal, show me, I want to do something, dia kata. Sebab dia banyak kacau Nabi kita dulu. Ni kisah dulu, betul tak? Kisah di Mekah. Dua-dua budak Ansar. Jadi Abdul Rahman pun jalan dekat. Lepas tu bila dalam perang, budak-budak tu masih dekat dengan dia. Dia kata, tu dia kawan kau tu. Dah jumpa dah, tu dia. Dia dikelilingi ada orang tau. Semua Abu Jahal ni kira komander kan. So ada orang keliling dia. Salah seorang daripada orang kat kanan dia ialah Ikrimah Ibnu Abi Jahal radhiyallahu an. Nanti dia akan masuk Islam. Anak Abu Jahal. So Mu'az dengan Mu'awiz ni, perawi cerita ni kata apa? Diorang tak sempat tunggu habis sentence. Terus lompat. Punya semangat dia nak uruskan Abu Jahal. Ni jahat sekali ni. Fir'aun ni. Dia lompat, satu orang dapat potong kaki Abu Jahal. Habis potong. Dan terpelanting kaki dia. Dia kata terpelanting macam buah kurma yang terpijak. Biji kurma. Kalau yang terpijakkan, terpelanting macam tu. Tapi satu orang lagi sempat kena badan Abu Jahal. Tapi dia, tangan dia terpotong oleh Ikrimah. Tangan dia akan dangly-dangly macam tu. Tangan di situ dia, Mu'awiz. Dan dia cerita, aku berperang sebelah tangan. Tapi yang ini mengganggu. Tahu dia buat apa satu benda yang agak kita takkan sanggup buat. Dia kata sebab dia mengganggu sangat, aku pun tunduk. Aku pijak kaki tu dan aku tarik, dia putus habis lah. Sebab dia terputus dalam 90% kan. Putus habis dia. Kemudian sambung berperang. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan dia orang dua-dua tu, sebab dua-dua pun dah potong Abu Jahal kan, bangga. Lari kat Nabi. Orang muda lari kat Nabi. Nabi, kami dah bunuh Abu Jahal. Nabi nak jawab macam mana? So Nabi layan budak muda ni. Nabi kata, tengok pedang kamu. Dia tunjuk pedang. Nabi tengok dua-dua pun ada darah kan. Kamu dua-dua dah bunuh Abu Jahal. Sebenarnya Abu Jahal tak mati pun lagi. Dia akan hidup lagi, tapi tercungap-cungap nanti. Tapi diorang ni penyebab dia pendarahan yang banyak lah. So diorang puas hati, ye, aku dah bunuh Abu Jahal. Kan, habis. Kemudian kisah Abdullah Ibn Mas'ud nanti Abu Jahal ni. Sorry. Kemudian Abdul Rahman bin Auf. Subhanallah, bila kita habis ni. Habis dah. Sikit ya. Sikit lagi betul. Abdul Rahman Auf yang sama. Ingat tak Umayyah Ibn Khalaf? Abu Jahal dah habis . Tamat riwayat Fir'aun. Lebih kurang lah. Sikit lagi tinggal nyawa dia dalam 5%. Ingat Umayyah Ibn Khalaf. Umayyah Ibn Khalaf yang siksa Bilal tu, sebenarnya dia berkawan baik dengan Abdul Rahman Auf. Diorang memang baik sampai ada perjanjian lagi. Barang aku dekat Mekah kau jaga, barang aku kat Madinah kau jaga. Faham tak? Diorang buat perjanjian gitu. Sebab kau duduk Madinah sekarang. Macam tu lah, punya baik diorang. So Abdul Rahman Auf dapat tangkap satu tawat, dapat bunuh satu orang jahat dan ambil semua harta dia. Maksudnya dia punya pedang dan dia punya perisai. Ini semua mahal ni. Dia akan dapat tau. Siapa yang bunuh orang tu, dia boleh ambil harta dia. Itu dia punya syarat. So dia dah ambil. Sambil dia drag-drag ni, ada orang panggil dia. Dia pun tengok. Rupanya kawan lama dia, Umayyah Ibn Khalaf, yang sebenarnya tak nak datang perang, tapi diberikan minyak wangi perempuan. Ingat? Dan dia datang dengan anak dia. Anak dia Abdullah tu. Tak pasti. Tapi dia datang dengan anak dia. Dia tak lawan lagi tau. Dia cakap dekat kawan dia, macam ni lah. Apa yang kau bawa tadi? Alah, murah je. Aku ada benda lagi mahal. Tangkap aku. Faham tak?
Ni barang yang aku bawa lagi mahal. Kau tangkap aku, kau tinggal barang aku. Kau tangkap aku jadi tawanan. Barang ni semua jadi kau punya. Abdul Rahman Awf tengok, logik juga. Dia pun tangkap kawan dia. Dapat selamatkan kawan kan? Alang-alang dapat duit. Dapat tangkap kawan dan anak dia. Dia pun bawa jalan. Nak tunjuk kat Nabi lah. Aku dapat tawan Abdul Rahman Amin si Umayyah bin Khalaf. On the way, dia jumpa musuh dia siapa? Bilal nampak. Bilal kata, Umayyah, ini musuh aku, betul tak? Musuh aku, antara aku hidup atau dia hidup. Salah satu mesti mati, dia kata. Dia jerit kuat-kuat, adik-adik ataupun anak-anak Ansar semua datang dekat Bilal. Pakcik, kenapa? Ni Umayyah yang buat aku dulu. Diorang punya semangat naik. Ni budak-budak, faham tak? Dia orang muda, tahu cerita. Ini yang buat kita dulu. Ni buat pakcik dulu ni. Umayyah yang buat macam-macam. Yang ahadun ahad tu. Dia datang semua. Nostalgia kan? Dia kerumun Abdul Rahman Auf dan kawan dia dan anak dia. Abdul Rahman Auf sekali ni. Dia kata Abdul Rahman Auf tinggalkan dia. Abdul Rahman Auf tak nak tinggal. Dia kata, no Bilal, ini tawanan. Mana boleh bunuh? Ini tawanan aku. Bilal kata, no, kau pergi. Kau pergi, kami nak bunuh dia. No, dengan no, no, no gitu. Abdul Rahman Auf tak nak pergi. Dia pun start cucuk. Abdul Rahman Auf tolak, faham tak? Cuba nak halang pedang diorang ni. Jangan buat, jangan buat. Sampai terkena dia sikit. Tapi dalam terkena dia, dia pun dah mula back off kot. Diorang terus serbu dan diorang bunuh Umayyah bin Khalaf dan anak dia. Habis mati, puas hati Bilal lagi. Kan, habis mati. Kemudian Abdul Rahman Auf akan ingat peristiwa ini kemudian. Dia kata, semoga Allah merahmati Bilal. Dia dahlah cederakan aku. Duit aku pun hangus. Duit pun habis. Sebab apa? Tadi kan dia ambil duit orang. Tu dia tinggal, orang lain ambil lah. Kan dia tangkap kawan dia dengan harapan dapat dapat harta kawan dia. Harta itu pun tak dapat. Akhirnya dia dapat? Apa pun tak dapat. Tapi dia cakap tu dalam keadaan main-main lah. Faham tak? Semoga Allah merahmati Bilal lah. Gitulah. Allahu Akbar. Tapi apa jadi pada Umayyah tau? Mayat dia? Nanti. Mayat dah mati ni eh? Dah mati? Ingat tak dia pernah buat apa? Bakar Bilal ataupun masak dia atas batu panas? Nanti mayat dia ni akan ditinggalkan atas batu. Memang ada batu-batu kat situ. Bukan sengaja, memang terjaga atas batu. Nanti mereka akan cuba tarik semua mayat dan kuburkan satu liang. Kuburkan jahat satu liang semua. So, Abu Jahal and the gang. So, mereka akan cuba tarik dia tapi daging dia akan terlerai. Sebab panas sangat batu tu. Dan tarik, cuba kurik-kurik ke, too much. Memang biar je dia. Lepas dia, dia tu termasak macam tu je lah. Maka mayat dia habis kat situ aja. Binatang buas makan sikit dan terpanas macam tu. Ingat tak? Balasan ialah mengikut apa yang kita buat. Boleh kira gini? Sikit gini? Okay, okay. Terus. Jangan tanya. Kalau tanya nanti dia stop. Ingat tak Abu Jahal ada sikit 5% lagi? Nabi kata, pergi cari Abu Jahal mana dia. Dan Nabi kata, kau cari Abu Jahal dekat lutut dia, salah satu lutut dia. Ada satu luka besar, kau takkan miss punya. Sebab itu waktu aku gusti dengan dia dulu masa muda. Jadi Nabi pernah lawan physical fight dengan Abu Jahal dulu. Nabi menang kot sebab dia terpental luka. Kan? Jadi kata cari sebab mayat kan akan ada merah-merah semua tak tahu siapa-siapa. So dia orang cari-cari Abdullah bin Mas'ud dapat. Abu Jahal tengah tercungap-cungap the end of the life ni. So Abdullah bin Mas'ud letak kaki atas dada dia. Abdullah bin Mas'ud orang mana? Orang Yaman asalnya. Dia bukan orang besar-besar. Tapi hari ni letak kaki atas orang paling besar dalam Madinah. Mekah, sorry. Ya. Abu Jahal cakap, kau letak kaki kat tempat yang tinggi. Servant dia panggil. Budak, kau letak kaki kat tempat yang tinggi. Maknanya hari ni kau dah berjaya lah kun. Berani kau sekarang, gitulah. Lepas tu, Abdullah bin Mas'ud kata, kau dah dapat belum janji Allah? Dah nampak dah. Dia kata, apa janji-janji? Yang aku tahu, seorang saudara membunuh saudaranya sendiri. Pandai pula guna saudara. Pandai pula. Kemudian, si Abdullah bin Mas'ud buat apa? Dengan pedang dia sendiri, dia pun cuba nak chop orang ni, tapi tak dapat. Sebab pedang dia dah tumpul gaduh tadi tu. Peperangan kan? Dah tumpul lah. Dia tengok, dia, pedang orang tu sendiri ada. Sebab Abu Jahal punya yang tak guna sangat tu. Kan dia tak lawan sangat pun. Dia ambil, dia pun habiskan dia. Kemudian dia cerita kat Nabi. Nabi tahulah, dia kata-kata, Allahu Akbar. Matilah Fir'aun zaman ini.
Dalam kisah ni ada seorang yang bunuh bapak dia sendiri, tahu? Abu Ubaidah Ibn Jarrah, dia tengok bapak dia, dia hilang. Sebab Al-Jarrah tu memang cari anak dia rupanya. Yang kafir tu cari anak, nak bunuh anak. Anak ni cuba elak. Jadi dia tengok bapak dia, dia pergi elak tempat lain. Tapi bapak dia ada depan pula, dia elak. Kemudian satu masa tu, antara dia dengan Nabi, sorry, antara bapak dia dengan Nabi ialah dia, faham tak? Kalau dia elak, nanti Nabi ada kat belakang. So dia tak pasal buat apa, dia kata, go, faham tak? Jangan lawan. Bapak dia terus ke depan, dia terpaksa lawan, dia bunuh bapak dia. Abu Ubaidah Ibn Jarrah, dia sangat sedih sebenarnya, bukan benda yang mudah kan. Tapi dalam Islam itulah dia, apa nak buat, Nabi kita nombor satu. Abu Bakar dan anaknya, rupanya anak dia pula, ini terbalik. Anak Abu Bakar yang namanya kalau tak silap Abdul Rahman, dia yang elakkan bapak dia, faham tak? Dia tengok Abu Bakar sini, dia pergi sini. Abu Bakar dekat sini, dia pergi sini. Dia lari daripada bapak dia, takut nanti terdepan, takut terkena nanti pisau dia, pedang dia. Kemudian dia cerita dekat bapak dia nanti Abdul Rahman akan masuk Islam. Dia akan cerita dekat bapak dia, bapak, dulu ingat tak Badar? Kau tahu tak aku cuba elakkan kau? Dia nak cakap apa tahu? Aku sayang kat kau lah. Betul tak? Aku cuba elak kau. Aku nampak kau kat A, aku pergi kat B. Aku nampak B, aku pergi kat C. Faham tak? Aku just jalan lagi. Tahu tak apa jawapan Abu Bakar? Wallah, demi Allah, kalau aku nampak kau depan aku, memang aku akan pancung kepala kau. No doubt. Aku takkan lari. Sebab dia clear. Abu Bakar punya iman clear. Apa dia? Kalau kau lawan Allah dan Rasul, kau musuh aku. Full stop. Tak kisah kau siapa. Nasib baik kau Islam hari ini. Ya? Ingat tak Utbah Ibn Rabi'ah? Bapak kepada Hindun. Saya rasa kita kena berhenti pukul 6 juga. Tak apa ke? Layanlah. Siapa tak puas hati keluar lah. Siapa tak puas hati duduk kat luar dengar. Saya kena minta maaf. Ya. Yeah. You have to go. Okay, ikat cukup. Tapi at least dah sampai perang lah. Thank you so much. Okay, you're welcome. See you again. InsyaAllah. InsyaAllah. Satu page lagi, Sam. Betul, satu page lagi. Utbah ada anak dia yang Islam, namanya Abu Huzaifah. Utbah ke adik-beradik Hindun lah, namanya Abu Huzaifah, dia Islam. See you sister, insyaAllah. Waalaikumsalam. Utbah dah mati ya? Abu Huzaifah Islam. Dia dengar Nabi kata, kalau jumpa Abbas, tangkap hidup-hidup. Jadi Abu Huzaifah kata, oh, kami bunuh adik-beradik kami. Tapi engkau jaga pakcik engkau. Faham tak? Ni orang Islam ni. Dia cakap macam tu pada Nabi. Nabi dengar, terdengar kisah bahawa ni, satu dari sahabat dia, dia cakap macam tu. Sebab dia sedih dah, Abu Huzaifah, bapak dia dah mati. Uncle dia mati, adik dia pun dah mati. Faham tak? Tiga orang saudara dah mati. Dan now Nabi kata apa? Abbas jaga, jangan bunuh. Kan dia tak puas hati, dia tak faham apa cerita. Dia tak tahu the whole story. Rupanya Abbas banyak sangat tolong Nabi, tapi dalam keadaan senyap. Dia hantar utusan, faham tak? Surat dan sebagainya untuk tolong Nabi dan orang Islam. Tapi si Abu Huzaifah tak tahu. So Nabi cakap dekat Umar, Umar uruskan dia. Umar kata, Nabi, maukah aku pancungkan dia? Umar simple, shortcut. Nabi kata, jangan pergi uruskan, tengoklah apa kau boleh buat. Umar pergi slow talk dengan dia dan cerita kat dia kenapa Nabi cakap macam tu pasal Abbas. Baru dia faham, dia kata, aku menyesalnya cakap macam tu. Dan dia kata apa? Aku rasa dosa aku takkan terampun. Abu Huzaifah cakap, kecuali kalau aku syahid dah. Dia ingat dia boleh syahid dalam perang tu. Tak mati-mati dia. Dia akan mati kemudian zaman Abu Bakar lagi, dalam perang Yamamah kalau tak silap. Dia akan mati kemudian, baru dia puas hati ke. Allahu Akbar. Bila mayat bapak dia nanti akan diseret masuk dalam, kan dah mati Utbah tu. So si Abu Huzaifah tengok semua ni, dan Nabi tengok muka Abu Huzaifah. Nabi kisah pasal sahabat-sahabat dia kan. Dia tengok muka anak dia bila bapak dia diseret untuk masuk dalam lubang untuk dikambus. Dia sedih, nampak muka dia sedih kan. Nabi pergi dekat dia dan pegang dia. Nabi kata, kau nampak sangat sedih. Dia kata, betul Nabi. Dia kata, this man, lelaki ini ajar aku semua yang aku tahu dalam dunia ni. Faham? Kan bapak sangat penting dalam hidup kita. Lelaki ini sangat pandai dia. Ni, bapak aku ni sangat pandai. Dia ajar aku macam-macam. Mungkin berperang pun bapak yang ajar aku. Kan, main pedang apa semua. Tapi hari ini aku betul-betul harap dia masuk Islam. Tapi aku tak tahu kenapa dia tak masuk Islam. Allahu Akbar.
Dia sedih kan? Kemudian Nabi, sebab Nabi tak boleh ampun, doakan keampunan orang kafir, Nabi cuma ampunkan dia, minta keampunan untuk dia. Ya Allah, ampunkan dia, beri kekuatan kepada dia kan, Abu Huzaifah lah. Kemudian Abu Huzaifah pun jadi okey lah, dia diam. Okey. Okeylah, Abul Bukhtari, Nabi kata jangan bunuh. Ingat tak yang peristiwa boykot? Abul Bukhtari antara satu orang yang tolong dalam boykot, tolong orang Islam. Dia kafir. So Nabi buat satu statement, Abul Bukhtari kalau jumpa tangkap je, jangan bunuh. So seorang sahabat Ansar tangkap Abul Bukhtari. Kau Abul Bukhtari, okey jom ikut aku. Okey. Nabi kata jangan bunuh kau, kau ikut aja, jadi tamanan aja. Tapi Abul Bukhtari kata kejap. Boleh tak aku join sekali dengan kawan aku yang juga kafir lah. Kawan aku pun sekali ya, kita datang sekali dari Mekah ni, sama-sama naik bas. Sama-sama. So, tapi Ansar ni kata, no, Nabi sebut nama kau aja. Yang tu tak masuk, kau continue gaduh. Continue lawan, nasib lah kau jadi apa. Kau aja aku nak. Abu Bukhtari lepaskan tangan, tak payahlah. Sebab nanti, apa kata orang? Aku tinggalkan kawan aku dan selamatkan diri dan kawan aku mati. Biar aku lawan. Dan dia lawan sampai dia matilah. Abu Bukhtari lah. Tamatlah perang. Muslim, 15 orang syahid. Daripada kafir, 70 mati dan lebih kurang 70 orang jadi tawanan. Nabi tunggu 3 hari takut-takut orang kafir datang balik. Maknanya Badar ini menang, orang Islam menang. Clear win. Clear victory. Memang menang betul. Nabi tunggu 3 hari untuk uruskan mayat dan untuk pastikan bahawa dia betul-betul menang. Dan inilah masanya 24 orang Quraisy ditanam dalam satu liang. Just letak aje lah. Kemudian tanam. Kemudian Nabi akan bertalkin. Dengan talkin yang cakap dengan mayat tu, Wahai Jeffrey bin Aminah tu, inilah first time and the last time Nabi bertalkin. Itu pun untuk Abu Jahal and the gang. Nabi tak pernah buat benda ni. Ni first time. Nabi kata, sudahkah kamu nampak janji Allah? Nabi cakap benda-benda yang buruk je sebenarnya. Faham tak? Dah dengar, dah tengok dah. Kau dah rasa dah apa yang aku cakap. Dah kena kan? Macam pandan muka lah. Umar tanya, wahai Nabi, diorang boleh dengar ke? Nabi kata, ya, dia boleh dengar. Lebih daripada kau dan aku. Macam itulah. Allah bagi dia pendengaran untuk hari itu aja. Hadis ini ataupun kisah ini dijadikan dalil bagi orang yang terus nak buat talqin yang untuk orang meninggal tu. Faham? Okay. Tetapi, bergantunglah bagi kita yang dah belajar ni, kita rasa berkaitan ke tidak? Wallahu'alam, kita bukan ahli fiqah yang handal. Cuma belajar sirah je, ya? Okay. Masa Nabi tengok, ini last punya cerita. Lepas ni kita kena habis. Okay? Masa Nabi tengok, ini last eh? Last apa tau? Tawanan. Kisah tawanan aja. Antara yang ditawan ialah Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Ini yang ludah muka Nabi, selendang dia jerut Nabi, dia letak kotoran unta atas Nabi. Dan dia janji dekat Nabi, aku akan bunuh engkau. Tapi Nabi kata apa? Aku yang akan bunuh engkau. Dekat mana? Dekat luar dalam keadaan begari. Diikat atau begari. Betul-betul Nabi buat. Sebab dia ditahan sebagai tawanan. Kenapa orang senang jadi tawanan? Sebab tak lawan sangat. Tak apalah, tangkap lah. Nampak tak? Tak berani nak lawan. Jadi tangkap aku je. Tangkap. Set-set ini pengecutnya, geng. Okay? Biasanya lah. Biasanya. Jadi tawanan kerana tak berani untuk lawan. Jadi, tapi Nabi tak bagi can dekat dia. Sebab, wallahu'alam, sebab permusuhan dia sangat teruk dan sebagainya, Nabi arahkan orang bunuh dia juga di luar, walaupun bukan dalam perang. Faham tak? Dalam keadaan tawanan. Dan ada seorang lagi, nama dia Nadir, sebab dia selalu divert attention orang kepada ceramah dia. Nabi ceramah kat sini, dia ceramah kat sana. Alah, yang Nabi, yang dia cakap tu tak ada apa-apa. Aku boleh cerita pasal kisah Nabi-Nabi dulu, dia kata. Dia kata ini semua kisah cerita dulu, asatirul awwalin. Faham tak? Ini kisah-kisah dulu. Okey, jadi habis cerita Uqbah ibn Abi Mu'aid dan Nadir. Dapat tawat, kemudian tawanan ni ramai-ramai kan, dalam 70 orang lebih. Nabi tanya pendapat sahabat dia, apa patut kita buat dengan tawanan? Nampak tak Nabi masuk Badar sengaja tak sengaja? So kita faham dah sekarang kan, peperangan pertama Islam ialah tak sengaja. Acik tak? Biar kita clear dulu otak kita. Peperangan pertama tak sengaja, tapi biasanya after one perang akan ada perang satu lagi. Itu problem dia. Kita dah sangkut. Uhud memang mereka akan datang serang.
Dia akan datang serang Madinah. Okey. So peperangan pertama, tawanan nak buat apa Nabi tak tahu. Tak ada ayat Quran untuk cerita kat Nabi apa. So Nabi tanya pendapat syura. Abu Bakar kata, Nabi, kita suruh dorang yang kaya, kita suruh bayar 4,000 dirham. Suruh family dorang dari Mekah bagi 4,000. Kenapa orang Islam perlukan duit, faham tak? Islam belum kaya lagi waktu tu. Caravan yang depa nak intercept pun dapat tak dapat? Tak. Tak dapat. Apa pun tak dapat. Kan? So, mungkin kita dapat 4,000 seorang dalam 50 orang ke? Okeylah. Yang miskin sikit minta 1,000 sudah. Yang miskin sangat, yang boleh pandai untuk menulis dan membaca, suruh depa ajar anak-anak kita. Okey. Ha, inilah kisahnya, faham tak? Yang ajar anak tu kan. The one yang tak mampu bayar ni. Okey. So, dia orang mengajar anak kita. So, okeylah kan? Nabi tanya Umar, apa pendapat kau? Senang je Nabi. Pancung. Tepat sekali. Pancung je semua. Dan kalau kita tak tergamak nak pancung Bani Hashim, Bani Hashim. Faham tak? Ni jawapan Umar ni. Dia siap bagi modus operandi dia. Kalau kau tak tergamak nak bunuh Bani Hashim, bagi Bani Hashim ke aku. Aku bagi ke kau Bani Adi. Faham? Kita X-kan, biar aku bunuh saudara kau, kau bunuh saudara aku. Supaya tak terasa sangat. Wah. Nabi kata, wahai Umar, kau ni macam Nabi Nuh dan Nabi Lut. Apa dia? Dia tak tahan dengan dia punya kaum dia. Ya Allah, uruskan mereka. Itu Nabi Allah terbalikkan kaum Lut, faham tak? Dan buat satu banjir besar untuk Nabi Nuh. Kemudian Nabi kata, wahai Abu Bakar, engkau macam Nabi-Nabi. Dia sebut satu dua Nabi, saya lupa nama. Yang lebih sabar, cool, slow down kan? Kira. Nabi terima pendapat siapa? Abu Bakar. Atas mesyuarat eh. Besoknya Umar bangun-bangun, lepas solat apa semua, dia carilah kawan dia Abu Bakar dan Nabi. Umar cari sedang kawan-kawan dia. Tak jumpa dah satu tempat yang biasa. Tengok-tengok Nabi dan Abu Bakar ada bawah satu pokok tengah menangis-nangis sedih. Dia pergi, Nabi, kenapa? Kan? Apa salah ni? Kita dah menang tu tak? Apa sedih sangat ni? Abu Bakar, why? Tell me what? Diorang, Nabi kata, dia kata apa tau? Wahai Nabi, cerita kat aku. Kalau aku tak sedih pun, aku akan nangis sekali dengan kau. Sebab kau ni kawan aku, betul tak? Kalau apa yang kau sedih, aku pun patut sedih. Kalau tak boleh sedih, aku akan paksa diri aku tu sedih. Allahuakbar. So Nabi kata, wahai Umar, tadi datang ni satu wahyu dari Allah. Allah sound Nabi. Allah sound Nabi. Kenapa? Dan Allah kata, tidak layak bagi seorang Nabi untuk menyimpan tawanan. Okey? Padahal dia belum kuat di atas bumi ni lagi. Maksudnya, bila you simpan tawanan, you ada mercy. Faham? Kedudukan Nabi dah kuat ke belum? Belum. Bila kedudukan tak kuat, you kena jadi singa. Baru sampai orang takut, you kuat, baru you kata, tak apa, aku maafkan kau. Faham? Waktu you tak kuat, you kena tunjuk kuat. Sampai you betul-betul kuat, baru you tunjuk kasih sayang. Ha, faham tak? Dalam peperangan. Nanti orang Quraisy akan cakap, kau tak berani bunuh kan saudara kita orang? Kata kau minta duit dan lepaskan dia orang. Faham tak? Diorang boleh cakap macam tu. Tapi kalau kau bunuh semua, diorang kata, don't play around with this man. Kalau kita perang dengan dia bunuh semua orang. Faham tak? Tak ada siapa akan berani datang. Faham tak? Itu yang maksud Allah tu. Jadi waktu kau tak kuat, tapi bila kau kuat, kau dah tangkap orang, lepaskan, tak apa, aku maafkan kau. Nanti diorang akan cakap, terima kasihlah kerana selamatkan saudara aku. Faham tak? So Allah tak setuju dengan keputusan mesyuarat semalam. Tapi Allah kata apa? Teruskan saja. Faham tak? Walaupun tak setuju dan Allah setuju dengan Umar, tetapi sebab keputusan mesyuarat dah siap dah, seal, Allah pun, we can say dalam inverted comma, menghormati keputusan mesyuarat. So kita, kalau kita ada organisation dah buat keputusan, respect keputusan. This is our decision. Sebab lepas tu Umar tak cakap, apa kau? Eh, I told you. Aku dah kata dah kan. Macam mana? Macam mana sekarang? Kutuk aku lagi. Tak ada. Tak pernah keluar muka dia punya. Oh, padan muka kau. Aku menang hari ni. 1-0. Tak pernah dia cakap macam ni. Kan? Betul tak? So kita semua kena hormati keputusan mesyuarat. Macam mana Allah pun hormati keputusan mesyuarat. Wallahu a'lam.
Kalau kita ada satu dua question, kita boleh ambil dalam 3-4 minit ni. Then we have to stop, we go out, kita makan lebih kurang, lepas tu kita solat. Okay, okay. Okay. Sebelum tu ada satu iklan. Kita ada pelarian kan, orang Rohingya. Okay, yang ada UNHCR. Anda tak ada? Ada yang tak ada. Nak ceritanya, kalau